saya nak cuba tukar mesin welding yang pakai gas ni, MAG yang pakai gas, kepada mesin welding yang pakai rod ni, ataupun kita panggil MMA ataupun stick welding. Dia banyak nama. Jom. Untuk convert mesin welding MAG gas ni kepada mesin welding yang pakai rod ni, kita kena ada yang ni dipanggil rod holder. Biasa rod holder ni akan dapat sekali dengan mesin. Kebanyakan mesin welding MAG biasa dia ada 2-3 function yang lain. MAG gas, MAG gasless, ARC ataupun MMA yang rod ni, dan biasa dia ada sekali dengan lift TIG. Tapi mesin welding saya ni dia ada 2 function saja, MAG dengan MMA. Dan kita kena ubah beberapa setting yang ada dekat mesin ni. First, kita kena ubah dulu wire body yang sama dekat terminal positif. Kita kena buka dulu. Wire body ni biar je macam ni, tak payah pasang apa-apa. Dan terminal positif ni kita kena pasang rod holder. Yang ni, yang ni rod holder, kita sambung dekat terminal positif. Terminal negatif ni adalah wire ground clamp ataupun earth clamp. Yang ni tak perlu ubah. Okey, dan switch dekat sini, kita hanya switch kepada MMA. Yang atas ni MAG. Bila kita guna MMA, setting yang tengah ni je yang berfungsi. Yang lain kita boleh set kepada minima, sebab yang ni dengan yang ni dah tak function. Dan jangan lupa untuk tutup valve yang gas. Yang torch MAG ni kita tak perlu cabut, dan wire yang ada dekat dalam ni pun tak perlu keluarkan. Cukup dengan setting ni, kita dah boleh pakai welding rod. Ok, dekat sini saya ada sebatang rod. Saiz dia 2.5mm. Saya nak pasang dekat rod holder ni. Rod holder ni dia ada gigi, jadi kita kena letak sudut mana yang kita nak. Ok, macam ni dia dah tak goyang dah. Ok, sebagai disclaimer awal-awal, saya sebenarnya tak pandai pakai langsung welding rod ni, dan saya hari ni nak test je. Saya bukan pakar. Welding rod ni antara welding yang paling susah nak belajar. Ada yang makan masa bertahun-tahun untuk mahir. Jadi disebabkan saya tak pandai, jom sama-sama kita belajar welding rod ni. Dekat sini saya ada beberapa keping angle bar. Saiz dia lebih kurang 6mm, agak tebal. Dan biasa welding rod ni dia tak berapa ngam untuk besi nipis. Susah. Orang yang tahap otai je pandai welding besi nipis ni pakai mesin welding rod ni. Saya nak cuba sambung macam ni. Kita welding, harapnya dengan pakai besi tebal ni mudah sikit nak welding. Untuk setting dia ni, sejujurnya saya tak tahu setting dia ni. Tapi kita cuba naikkan sikit-sikit, bermula dengan sini. Dan kita tengok api cukup tak, dan kita setting, naikkan sikit-sikit dia punya current ni. Kita pakai glove dulu dan kita on mesin. Saya naikkan sikit lagi api, takut tak cukup. Okey. Nampak macam okey, tapi kita test lagi. Klip ni sebenarnya saya pendekkan sebab tak nampak apa, cahaya dia terang sangat. Second try ni macam tak berapa okey, tapi tak apa, kita test lagi sekali. Hasil macam ni bagi saya boleh lah, sebab saya tak pandai lagi nak kawal dia punya rod ni. Okey. Kebiasaannya mesin stick welding ni kita boleh switch kalau gas MAG habis.
kelebihan lah. Kelebihan bila gas habis, kita boleh tetap boleh sambung buat kerja. Tapi stick welding ni dia cantik dekat besi yang tebal macam ni je. Kalau besi hollow yang nipis tu, agak susah nak bagi cantik dan nak bagi lekat. Dia senang berlubang. Tapi ada je orang yang tangan berseni yang boleh welding cantik guna welding rod ni. Tapi saya tak boleh. Saya tak pandai sangat guna rod ni. Kalau untuk besi nipis, lagi haruk. Jadi, itu saja perkongsian saya untuk video kali ini. Moga video ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.